Shalom warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan, hormati hadirat-Nya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua dipersatukan oleh kasih-Nya dan kita boleh menjadi keluarga kerajaan Allah. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri. Sebagai tanda kita sebagai satu keluarga kerajaan Allah, mari kita beri salam satu sama lain. Haleluya. Hari ini kita masih dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu Leading as Influencer in My Community, memimpin sebagai pemberi pengaruh di komunitas aku. Dan untuk itu saya undang kita membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Karena setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami, kami boleh alami, kami boleh rasakan, kami boleh menikmati Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami.
Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam ibadah ini, dan seluruh umat-Mu diberkati. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya dalam satu nama yang indah dan mulia, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Ini pernyataan iman kita kepada Tuhan, bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku.
Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari angkat suaramu, sembah Yesus Tuhan. Kami angkat hati kami, kami angkat penyembahan kami, kami persembahkan roh jiwa dan tubuh kami hanya bagimu. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup kita pasti akan berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Amin. Dan sebagai pemberi-pemberi pengaruh, mari kita menjadi orang-orang yang bersinar terang bagi kemuliaannya. Haleluya. Yes. Tepuk tangan sama-sama saudara. Satu-satunya, kaulah satu-satunya.
Kaulah
percaya bahwa engkau bersinar bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Yes! Mari beri tos satu sama lain. Katakan, ingat engkau pemberi pengaruh. Shalom warga kerajaan, saya kira tidak terlambat beberapa hari saya ucapkan Shana Tova. Selamat memasuki tahun baru Israel yang tahun 5785. Double grace, 5-5, double grace. Dan seperti saya sampaikan, P mewakili tentang berbicara, tentang mulut. Karena itu seorang raja memerintah bukan dengan ototnya, tetapi dengan perkataannya. Kita lihat dalam kitab Genesis, Raja Sorgawi ketika menghadapi kekacauan, dia berkata, jadilah terang. Karena itu setiap daripada kita, dalam tahun ini, selalu segala sesuatu peperangan dengan memakai mulut kita. Hai kegelapan, jadilah terang. Dan bahkan merubah kegelapan menjadi malam. Malam itu indah, kegelapan itu jelek. Karena itu tahun ini saya juga berbicara, kalau hey itu anugerah kan, angka 5 itu. Dan saya mau sampaikan kepada Anda satu ayat yang selalu berbicara di hati saya hari-hari ini, yaitu tentang Mika pasal 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu-pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, tidak berhenti. Dan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Hari-hari ini di mana orang-orang Israel sedang merayakan tahun baru, tapi mereka ada di bunker. Mereka ada di dalam tempat-tempat perlindungan. Saya percaya sambil merayakan tahun baru, mereka biasanya apel dicelup ke dalam madu. Karena pengharapannya adalah selalu tentang pengharapan, tentang hal-hal yang manis, yang indah dalam hidup mereka. Saya lihat orang Tionghoa juga sama. Kalau mereka Imlek, mereka makan yang manis-manis. Tapi ketahuilah saudara, keadaan sudah berubah hari-hari ini. Sementara mereka sedang, ya mungkin ucapan syukur tahun baru, berdesinganlah semua misil, semua peluru kendali, drone di atas mereka. Tetapi Tuhan berjanji kemenangan sudah dijamin. Di dalam hidup ini adalah pilihan. Anda bisa jadi, yaitu the breaker, penerobos, penjebol ataupun the broken. Jangan mau jadi the broken. Saya menentang teori tentang yaitu strawberry generation. Di dalam Yesus, anak-anak kita will be strong. Sebab Yesus mengatakan, ya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan surat Yoel berkata, let the weak say I'm a warrior. Bukan cuma strong. I'm a warrior. Anak-anak kita akan jadi warrior dan penerobos. Dan ada banyak sekali halangan-halangan dan pintu-pintu gerbang. Dan mereka akan melewatinya. Why? Sebab raja mereka berjalan terus di depan mereka. Tuhan Yesus berjanji, satu janji yang tidak akan berubah. I will be with you. Namanya Immanuel. Immanuel itu raja yang menyertai dan bahkan menjadi pemimpin barisan di dalam peperangan. Saya tahu ini serangan-serangan Anda mungkin tak dengar apa yang terjadi di Surabaya. Ini serangan kuasa kegelapan. Mari kita hadapi sebab janji Tuhan. Tuhan sendiri. Kalau Tuhan semua huruf besar artinya Yahweh akan berdiri dan akan ada di kepala barisan kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Karena itu pada awal daripada bulan yang baru, yaitu to become an agent of change. Sama agent of change itu. The breaker, not the broken. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya
itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku.
jiwa Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Oh, berpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas segalanya. Ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Itu ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Walaupun sering kami mengalami berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidup kami Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami boleh tetap setia mengiring Engkau, bahkan melayani-Mu Tuhan. Engkau memerintahkan kami untuk kami mau selalu tetap melayani, bahkan mengasihi-Mu. Dan kami juga boleh melayani, mengasihi, bahkan mengampuni orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, Tuhan lebih dulu.
Bapa, kami sungguh ucap syukur Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami masih memberi kesempatan untuk mengasihi sesama Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mengampuni sesama Tuhan. Kami tahu Bapa, kami ada hari ini karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah kesudahan Tuhan. Dan kami tahu Bapa, Engkau yang mendebus setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh ucap syukur Tuhan. Kami masih diberi kesempatan nafas yang baik, kesentang baik Tuhan, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Nanti kami mendengar kepada firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kepada firman-Mu. Untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Rock Ministry. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya masih diberi kekuatan kesehatan baik. Boleh melayani Bapak Ibu. Saya tahu kemampuan saya terbatas. Sebab Allah yang saya sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Dia bisa memakai saudara saya untuk melayani sesama. Tapi kita masih tahu kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang mampukan. Tema bulan ini adalah leading as influencer in my community. Tuhan mempercaya kepada saudara saya untuk lebih luas lagi melayani. Mungkin ingat bulan Juli itu leading in as influencer in my family, dalam keluarga kecil. Setelah itu bulan Agustus lebih lebar lagi gereja in my church. Bulan ini komunitas berbicara bukan di dalam gereja, bukan dalam keluarga. Tuhan sudah mempercayakan kepada saudara saya untuk komunitas di luar gereja. Mungkin komunitas sel, okay, kita sama-sama saudara seiman. Tapi Tuhan mempercayai saudara saya untuk melayani lebih luas. Lingkungan mungkin komunitas untuk dalam bisnis, komunitas mungkin dalam hobi, komunitas mungkin dalam olahraga. Tuhan memakai saudara saya. Nah, tetapi kita mau menjadi komunitas, memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam komunitas. Tentunya kita juga harus bukan secara fisik sehat, tetapi secara roh juga harus sehat. Amin. Memang judul khotbah saya hari ini adalah komunitas yang sehat. Amin. Nah, kita harus tahu, memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam komunitas, cara kepemimpinan dunia berbeda dengan cara kepemimpinan Kristus. Cara kepemimpinan dunia adalah memperdayakan. Tetapi kalau cara pemimpin Kristus adalah memberdayakan, memuridkan. Saya mau bersaksi sebelum saya mulai start khotbah ini. Saya lahir dari komunitas sel yang cuma hanya beberapa orang. Tahun 94 saya masuk ke Bali. Saya tinggal di Nusa Dua. Tahun 95-an ada satu ibu-ibu yang sangat-sangat sederhana. Dia dari Denpasar, tepatnya di rumah Katrangan ya, Bu Cik Kristi. Cik Feli namanya. Dia menyetir mobil setiap Rebo ke Nusa Dua untuk mengumpulkan kita, orang-orang belum percaya, orang siapa dikumpulin. Dengan kesederhanaan itu, saya tumbuh dari komsel, cuma beberapa orang. Tetapi setelah bertumbuh, udah mulai ada sekolah orient OS SOM zaman dulu, sekolah orientasi melayani. Dengan Ibu Cik Kristi, Cik Heti, Bu Feli, ada almarhum Pak Agus Abraham, mengajar Bu ya, mengajar kita di
Nusa Dua. Ya, tapi puji Tuhan pada saat itu saya gak punya tempat besar. Saya hanya punya gudang yang sangat kecil satu. Dari sana kita dimuridkan. Hanya beberapa orang, tidak lebih dari 10 orang. Nah, kenapa komunitas itu penting, komsel itu penting? Karena kita itu mau bertumbuh dan lagi berbuah. Berbuah harus berbuah lebat. Bukan hanya sekedar melayani, hanya sekedar, wah pokoknya saya melayani kelihatannya itu baik kan gitu. Enggak, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Amin. Kita bertanggung jawab sama Tuhan. Sebab kita tahu, seperti firman Tuhan di Matius 20 dari 26 sampai 28. Saya mulai start baca 26b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Sebab kita sering nyanyi, kita menjadi tauladannya Yesus. Oh iya, teladan Yesus melayani, mengasihi. Teladan Yesus adalah mengampuni. Nah, di sini katakan yang ayat 28. Iya kan? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Nah, di sini kan tebusan banyak orang, tebusan saudara dan saya ditebus dengan harga yang mahal. Saudara tidak pernah bisa bayar harga itu. Ada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan semata. Nah, tugas kita, Tuhan datang untuk apa? Memberikan nyawa yang tebusan bagi banyak orang, berarti di luar dari komunitas kita. Mungkin dalam komunitas Bapak Ibu, di dalam komunitas bisnis, mungkin komunitas dalam lingkungan olahraga, lingkungan apapun Tuhan. Engkau harus menjadi dampak, menjadi terang di dalam komunitas itu. Nah, kalau kita mau menjadi terang dari dalam komunitas itu, bukan hanya ucut-ucut kita langsung jadi, enggak. Ada prosesnya. Ya. Komunitas yang sehat, komunitas terdiri lebih dari satu orang, bukan dua orang, lebih dari satu orang. Ya. Sebelum saya berlanjut, saya akan ceritakan tentang kisah Daud di 2 Samuel 11 dan 12. Nah, kisah Daud itu pada suatu petang dia lakukan senggang habis mungkin bubuk siang, dia naik ke atas soto istana. Setelah dia naik ke atas istana, dia melihat ada Batsyeba lagi mandi, timbullah keinginan. Dengan cerita berlanjut, dia berhubungan dengan Batsyeba, lalu mendengar cerita dia mengandung. Nah, dari sana kita melihat orang kalau membuat sesuatu itu mulai dari satu kesalahan, satu dosa kecil. Tapi dosa kecil itu tidak tinggal diam dosa itu, tetapi akan berempet ke dosa berikutnya. Setelah itu dia tahu Batsyeba mengandung, dia timbul lagi satu kejahatan yang sangat jahat. Dia memanipulasi merencanakan sesuatu. Diutuslah suaminya Batsyeba Uria untuk ke medan perang. Sehingga Uria mati di medan peperangan karena rencana jahat dari Daud supaya dia diutus ke sana, pasukannya mundur daripada sana. Tidak cukup di situ. Tetapi harus kemurahan Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun. Pada saat itu Tuhan memakai Nabi Nathan untuk memperingati Yesus. Tetapi dia waktu itu sebagai raja, Nathan sebagai penasehat. Tidak bisa langsung di to the point. Dia ceritakan satu cerita. Di satu kota ada dua orang. Satu orang kaya, satu orang miskin. Orang kaya itu memiliki banyak kambing, domba, sapi. Tetapi orang miskin ini hanya memiliki satu domba betina. Itu pun dia pelihara dari kecil sampai besar. Tapi suatu saat ada perjamuan dari tamunya Daud, domba itulah disembelihkan.
Nah, sewaktu Nathan mencerita kepada Daud, Daud sangat marah. Orang yang melakukan ini sangat jahat. Layaknya dihukum mati. Dan lagi dia akan ganti dombanya itu mungkin 4 kali lipat. Di sana tertulis dia. Kita. Habis itu Nathan dengan hikmat Tuhan menjawab, itulah engkau orangnya. Dari sana Daud bertobat, mengakui segala kesalahannya. Tapi ada konsekuensinya, ada anak tersebut meninggal. Nah, saya cerita ini tentang kita tidak mungkin sendiri. Amin. Kita harus punya komunitas. Kita harus ada orang yang menasihat kita, memperingati kita. Seperti Pak Arifin tadi katakan, murid tidak bisa memberikan angka, hanya guru yang bisa memberikan angka. Guru hanya tahu murid itu yang mana yang rajin, itu yang memberikan angkanya. Ya kan? Kadang-kadang kita gini juga, ya kan? Selumbar balok di mata kita, kita tidak melihat. Kita coba bisa melihat orang lain, kita menghakimi. Enggak. Kalau kita di dalam komunitas, saya bertumbuh di komunitas, saya selalu belajar dan belajar, selalu di apa? Enggak enak. Nasihat itu kadang-kadang itu tidak enak. Kita pikir nih, orang ini kok gak ada kerjaan. Saya itu diatur-atur, tapi enggak. Setiap gembala KM pun dia mengarahkan itu sesuai kepada firman Tuhan. Jangan cari jalan yang lebar, cari yang jalan sempit. Kenapa? Kita harus merucut ke jalan kebenaran Tuhan. Ya, nah. Firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 10, 9 sampai 10, bahasa sehari-harinya harinya adalah ayat 9. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain akan menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Kita butuh komunitas. Kita butuh orang menegur kita. Iya kan? Kita butuh. Saya lahir dari komunitas yang kecil itu dengan seorang ibu yang sederhana, iya kan? Saya tahu Tuhan bisa memakai siapapun. Bahkan kadang-kadang saya rasakan bukan dari komunitas di dalam gereja kita, Tuhan bisa berbicara sama orang itu, menasihat saya, bisa. Kadang-kadang saya respon. Tapi maaf, kadang-kadang saya juga waduh, kok saya diajarin. Karena, waduh, saya makan garam lebih banyak dia, tapi enggak. Saya dengan kerendahan hati, saya tampung. Saya saring. Ya kan? Kadang-kadang saya sudah tahu, oh terima kasih Tuhan. Kamu bisa memakai siapapun untuk menegur saya, untuk mengingatkan saya, untuk menyadari saya. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, kita tidak sadar. Kita merasa kita berbuat sesuatu itu, oh sudah baik. Hanya satu, kalau kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangan berbuat dosa. Katanya kita kasih. Betul. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengambil kita dari lumpur dosa. Kita dibersihkan. Dijadikan anak kesayangannya. Kita adalah pada firman Tuhan kan. Kita adalah biji mata Tuhan. Berata berharganya. Amin. Jangan nunggu lagi. Untuk poin pertama adalah keterbukaan. Seperti Daud tadi itu, dia terbuka, dia menyadari, dia mengakui dosanya. Amin. Nah, kadang-kadang kita dengar firman Tuhan, kadang firman Tuhan itu bisa menegur kita, bisa. Saya banyak teguran dari firman Tuhan dari mana? Dari Amsal. Dari Amsal, saya belajar. Teguran itu tidak enak, tetapi kalau kita melakoni dengan sungguh-sungguh, waduh, luarnya luar biasa. Amin. Tidak usah berdoa, Tuhan berkati semua melimpah. Tidak. Automatically, kalau kamu melakukan kehendak Tuhan, Tuhan itu tidak bisa stop untuk memberkati saudara dan saya. Kalau saya dikatakan di sini berkat itu, kalau bagi saya ada satu, pertama berkat kesehatan, bukan materi. Seperti tadi pagi saya katakan, okay, sekarang saya kasih Pak Roy 10M. Tapi Pak Roy sakit. Harus makan bubur. Pun saring. Pak Roy mau? Gak mau. Saya juga gak mau.
Kita berkat Tuhan apa? Berkati kesehatan kita. Berkati hari ini kita masih diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk bersaksi. Dulu saya pikir bersaksi, waduh kok susah sekali bersaksi gini. Tapi setelah saya lama-lama merenungkan, iya ya. Saya terima Tuhan Yesus. Tuhan telah bernaung di hidupan hamba. Telah merubah cara pandang saya, hidup saya semua. Saya sebenarnya menceritakan apa yang Tuhan, yang saya alami Tuhan pada saat itu. Saya cerita aja. Tapi sekarang saya cerita itu kadang-kadang teman-teman bisnis saya datang. Sebenarnya saya cerita bisnis cuma 10 menit, 15 menit. Kadang-kadang saya cerita itu saya bisa cerita 3 jam. Amin. Itu satu kesukaan. Ya kan, untuk melayani sang raja. Ya. Amsal 28 ayat 13 Paulus katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkan akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takutkan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Pilihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau milih yang mana? Itu pilihan. Bebas. Tuhan tidak bisa memaksa saya harusnya harus bertobat, harusnya harus tinggalkan semua. Enggak. Pelan-pelan, proses by proses. Proses itu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah mencobai manusia melewati batasnya. Tetapi Tuhan pasti, pasti memberikan jalan keluar. Amin. Pasti memberikan jalan keluar. Karena kita menyembah Tuhan, pemilik bumi ini, pemilik segalanya. Sangat sederhana. Hanya apa? Hanya percaya. Dengan apa? Dengan iman. Kepada apa? Kepada Kristus. Pusat kita hanya kepada Kristus. Mata kita hanya memandang kepada Kristus. Cukup. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bisa berdoa. Saya sering berdoa gini. Tuhan, ini ada pekerjaan begini-begini. Saya berdoa. Terakhir saya tutup dengan kata, kehendak-Mu terjadi. Jika memang ini seizin kamu, memang daripada-Mu, Tuhan buka jalan. Saya setiap hari bekerja selalu saya jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Yesus buka jalan. Betul. Dengan cara dia, bukan cara saya. Sebab keinginan manusia itu daging. Roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya kita harus kikis daging kita. Amin. Nah. Amsal 27 ayat 5 sama 6. 5 katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bahasa sehari-harinya adalah lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Hati-hati kepada kita siapa bergaul. Hati-hati. Kenapa? Kalau kita bergaul di komunitas yang sehat, kita dibangun. Memang tidak enak. Kita selalu ditegur, selalu dinasihati. Tetapi semua untuk kebaikan kita, supaya kita bisa memberi pertanggungjawab kepada Tuhan. Tujuan kita hanya satu, bukan menyenangkan manusia, menyenangkan Tuhan. Saya kasih tahu, menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak tahan untuk memberkati saudara dan saya. Apa yang belum saudara pikirkan, Tuhan telah menyediakan bagi saudara dan saya. Amin. Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kata tegasnya, kebenarannya. Maka, apanya? Sedikit. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kadang-kadang orang Kristen yang senang baca itu, dia enggak. Dia baca yang B aja. Semuanya akan ditambah kepadamu. Enggak. Carilah dulu, dahulu kerajaan Allah. Diutamakan dulu kerajaan Allah. Amin. Matius 18 ayat 15 katakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. Saya sebagai seorang pengusaha, saya suka belajar. Umpamanya dari staff saya ada salah pun, ada bagaimanapun, saya tidak pernah menegur mereka di depan
teman-temannya. Saya menghargai mereka, dia bukan dari kepercayaan kita, tetapi kita harus seperti itu, seperti kita praktek ayat firman Tuhan. Juga apalagi kita di dalam sesama komunitas, ya kan, ada pun kita panggil empat mata, kita memberitahukan. Kita memberitahukan, kenapa? Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara dan saya di depan umum. Amin? Tidak pernah. Nah, itu saya praktekkan. Dalam perusahaan saya panggil mereka, saya ngomong empat mata, tegur pertama SP1, SP2, SP3, setelah SP3 pun kita tidak bisa, mereka tidak bisa dendam sama saya, karena perbuatan mereka 1, 2. Setelah itu mereka keluar, mereka juga baik sama kita, tidak ada dendam. Nah, itu yang saya lakukan. Demikian juga sama, seumpama ada kelas di dalam komunitas itu atau teman bisnis pun, datanglah ke mereka. Mungkin pada saat itu cara saya berbicara tidak baik, menyinggung Bapak, maaf ya Pak ya. Itu. Kita dengan kata maaf di depan. Jangan sombong. Sombong itu ada kebencian bagi Tuhan. Kita jangan angkuh. Maaf. Kita ini tidak ada apa-apanya. Karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saudara dan saya ada pada hari ini di sini. Amin. Kita diselamatkan bukan hasil upaya kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Bukan Tuhan memberikan apa? Nyawanya. Tidak ada satu orang pun mau berkorban memberikan nyawanya untuk saudara. Hanya satu. Yesus Kristus Tuhan yang Allah yang kita sembah. Amin. Hanya satu. Nah, poin kedua adalah kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 12-15 katakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dengan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, fokus Kristus yang adalah kepala. Kita semuanya, kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus mengikuti, meneladani Kristus. Kristus, pelayanan Tuhan Yesus itu dikatakan di pelayanan Tuhan Kristus itu dikatakan apa? Dia adalah servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Tujuan utama adalah memperdayakan manusia dan bukan memanfaatkan kepemimpinan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini sering disebut servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Bukan bosi, bukan. Harus melayani. Seperti dari ayat pertama, kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus menjadi pelayanan. Kamu mau menjadi terkenal, mau menjadi apa, kamu akan menjadi hamba. Keset. Maaf, keset. Tetapi seorang kalau mau berhasil biasanya, bukan sudah tersedia banyak harta, enggak. Mereka juga mulai harus merintis dari awal. Sekarang suka duka dia harus tahu, apa dia mulai tahu, mulai dari nol. Cuma Bapak Ibu perhatikan. Saya sebagai pengusaha, saya sering lihat gini. Orang yang diberikan dari orang tuanya untuk sekian harta sekian ini, kadang dilanjutkan untuk bisnisnya itu, paling bertahan 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa lihat 3 tahun. Tetapi orang kalau mulai dari nol dikasih, itu pasti bertahan. Dilatihkan juga anaknya bertahan. Seperti saya, anak saya, sekarang dia kuliah. Di luar, saya suruh dia apa? Kerja sama orang lain. Habis itu Sabtu, Minggu atau Jumat, saya suruh kerja apa? Jadi waitress. Saya suruh dia jadi ini. Kenapa? Saya bukan tidak mengasihi dia, saya bisa memberikan dia, oh kamu udah usah kerja, beli mobil ini, bisa. Enggak. Saya mau melatih anak saya itu, mulai start dari nol. Dia tahu apa, bagaimana menghasilkan. Ya, papi, mami bisa tanggung kamu sampai cuma S1. S2 kamu sudah harus berusaha sendiri. Betul?
Itu kita mendidik anak. Semua orang sayang anak, tetapi bukan untuk memanjakan anak. Demikian juga, kita harus jadi seperti Yesus pimpin. Servant leadership, melayani. Saya mengucap syukur ke menatua kita, terberi Ci Kristi, Ci Heti, yang lain ini luar biasa. Ci Kristi boleh saya ceritakan? Istri saya sering kan gini, waduh saya capek loh sekarang gini. Saya kasih contoh ini. Coba lihat Ci Kristi. Semua umur 70 sekian mau 80. Masih energik. Langsung semangatnya naik. Kenapa? Ada teladan. Coba lihat. Ya tuh. Ada teladan semangat. Baru umur berapa sih? Umur 50-an. Ci Kristi udah 70 sekian. Masa dia bisa nih? Sama-sama. Saya memberikan contoh sering ilustrasi seperti Ci Kristi aja bisa. Masa kamu, oh iya ya, langsung semangat. Kita harus seperti itu. Coba lihat Ci Kristi pelayanan pergi misi. Wih loncat-loncat sih ya, naik jeep lagi ya. Wih luar biasa. Iya kan? Nah itu, kita sampai sekarang, kenapa saya ilustrasi Ci Kristi, Ci Heti, Mami, Christine Here. Tidak ada kenal nama pensiun. Tuhan masih memberi kesempatan kesehatan yang baik, waktu yang baik. Mereka harus exciting terus melayani Tuhan. Maaf, kita gimana? Mau seperti Ci Kristi? Ya kita berdoa Tuhan berikan seperti rohnya Ci Kristi untuk merayani kita ya. Hai Tuhan. Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya memang betul, kadang-kadang kita di dalam satu komunitas ini tidak semua itu cocok. Tidak semua itu baik-baik, aman-aman saja. Pasti ada gesekan. Tetapi saya mau katakan, kalau kita menuju ke kedewasaan penuh, ya kan kita harus masuk ke dalamnya, kita harus dikikis. Kikis apa? Kikis keangkuhan kita, kikis kesombongan kita, supaya kita rendah hati. Ya, bukan siapa lebih hebat, siapa lebih kaya, siapa lindak. Siapa yang lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan? Tuhan memperhitungkan semuanya. Amin. Tuhan memperhitungkan upah. Kamu bukan dibayar dari manusia. Upah kamu sudah dibayar sama Tuhan. Lunas. Ya. Kita harus tajam, lurus. Saya sering katakan sama teman-teman bisnis. Tajam, lurus, berintegritas. Jangan kompromi. Siapa bilang? Dulu sering saya, mereka ngomongin, Pak, bisnis kan gak bisa. Bisnis kan kalau kita gak kompromi, kita kan gak bisa dapat kerjaan, Pak. Siapa bilang? Siapa bilang? Gak ada. Sebab berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahkannya. Amin. Kita mau siang malam banting tulang, banting pintu, ya gak bisa. Tetapi Tuhan memberkati setiap orang itu pada saat dia tidur, istirahat. Kita cukup jak waktunya untuk pagi bangun berdoa, renungkan firman Tuhan, bekerja, urus keluarga. Pelayanan baik, tetapi saya katakan nomor satu Tuhan, nomor dua itu adalah keluarga, nomor tiga adalah pekerjaan, baru pelayanan. Kita melayani pun kita juga harus melayani keluarga kita. Kenapa dari bulan Juli Tuhan Pak Gembala dikasih tema? Untuk keluarga, untuk gereja, untuk komunitas. Supaya kita gini, bertumbuh. Tuhan kasih kepercayaan penuh untuk bertumbuh. Ya. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu pun, catat, tidak ada satu pun, sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberi, apa? Pertanggungjawaban. Daud melakukan dosa. Dosa sekali, dosa kedua lebih jahat perencanaannya. Ya kan? Dosa ini dari zaman dulu saya lihat sudah ada di Alkitab kita. Itu adalah memberikan kita, oh begini loh, dari zaman dulu ada. Nah, sekarang kita sudah mengikuti firman Tuhan. Maaf,
jangan main-main. Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Waktunya semakin dekat. Kita lihat kejadian-kejadian gempa bumi. Tuhan itu semakin dekat. Tidak ada waktu lagi. Ambil satu keputusan. Untuk mulai sungguh-sungguh. Melayani, maksud saya di sini gini. Bukan melayani kerja di gereja, enggak. Melayani sesama ini gini. Kita okay. Orang bilang, oh Pak, saya harus punya biaya saya untuk melayani. Bukan seperti itu. Melayani, kamu punya kepintaran apa? Kamu punya apa? Kamu punya tenaga? Kamu keluarin tenaga untuk bantu. Masih ingat gak minggu kedua kalau gak salah. Waktu Bu Leni bersaksi di tempat sini, Pak Arifin bersaksi. Iya kan, waktu khotbah Pak Arifin. Bu Leni itu, kan udah ceritakan. Dia punya villa di Umalas. Umalas tuh, zaman dulu. Apalagi sekarang. Dia jual itu yang punya dia. Dia pergi melayani kemana? Tim-tim loh. Cik Kristi kan sudah sendiri ceritakan. Dia kadang-kadang Cik Kristi kan ketemu saya gitu kan ya. Dia ceritakan. Saya dah hati pikir, saya sama istri ngomong. Saya tidak sanggup seperti dia. Saya tidak sanggup seperti dia. Dia itu hebat. Dia bersih orangnya. Dia bekas suster. Dia sangat steril. Tetapi dia mau masuk ke desa untuk apa? Mandikan anak-anak. Kumpulin anak-anak. Dikoskan. Dimasak buat mereka semua. Itu apa? Pelayanan. Pelayanan. Mungkin seperti Bapak Ibu, mungkin pas pulang dari parkiran ini, ya kan, Pak Dalet security itu yang melayani semua, itu pelayanan. Itu pelayanan. Bukan pelayanan maksudnya kita harus menolong, enggak. Kita bisa menolong tenaga. Sebab Tuhan mengkati setiap orang itu punya talent, dikaruniai. Mengajar, dikaruniai untuk melayani. Kita semua dikasih talent. Sehingga kalau kita jadi satu komunitas, kita bersatu dalam tim itu, kita melayani. Oh, luar biasa dahsyatnya. Amin. Tuhan mau. Galatia 5 ayat 13 katakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk mereka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Bahasa sehari-harinya adalah, saudara sesudah dipanggil menjadi orang-orang yang bebas, tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Saling mengasihi dan saling mengali. Tadi kita dengar lagu itu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sungguh-sungguh kita layani. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Dulu waktu KM kita sering ini. Mengampuni, mengampuni lebih dulu. Lebih dulu kita mengambil keputusan untuk mengampuni orang. Maaf Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita masih punya satu hati yang dongkol. Atau saudara seiman. Atau mungkin suami atau istri atau anak. Atau mertua ada semua. Cepat-cepat datang. Minta ampun. Jangan perhitungkan siapa yang salah, siapa ini, siapa yang ciptakan ini. Enggak. Saya orang sangat keras. Saya susah untuk mengambil orang. Tetapi setelah saya ikut komunitas sel itu, saya mulai pelan-pelan. Saya mengakui, saya berubah. Tidak perlu ditunjukkan sama siapapun. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Poin ketiga adalah saling membangun. Tim atau unity. Firman Tuhan di 1 Tesalonika 5, 11-15. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih dan pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai dengan seseorang. Garis bawahi.
Hiduplah selalu, bukan kadang-kadang, selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jangan lagi ada dalam permusuhan, dalam keluarga, jangan lagi ada yang tersinggung. Mungkin pada habis ibadah ini, ambil satu keputusan. Keputusan itu berat, secara daging berat, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, mampukan saya. Secara manusia, saya tidak bisa mengeluarkan kata itu. Tapi mampukan saya, supaya saya bisa. Kita tidak mampu. Minta tolong. Dengan bahasa yang sederhana. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya tidak mampu. Tolong saya, Tuhan. Saya cuma itu, bahasa sederhana. Saya tidak bisa berdoa panjang sekali. Saya cuma kata satu potong kata aja. Hari ini saya bisa berbicara di tempat ini. Ada kasih karunia Tuhan. Saya dulu berdoa aja tidak bisa. Saya tidak bisa berdoa. Apalagi di depan Bapak Ibu semuanya. Bukan di depan Bapak, di dalam komunitas saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa berdoa. Tapi hari ini ada saya karena kenapa? Saya mau belajar. Amin. Ayat 14 katakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikan supaya jangan ada orang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi usahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Bukan satu orang, semua orang. Di sini katakan apa? Sabar terhadap semua orang, sabar. Saya tidak perlu, orang tidak sabar. Saya seringkali, istri saya juga sering menasihati saya di rumah sampai sekarang pun. Saya ini orangnya gini, istri saya hebat. Cerita panjang ini kronologinya apa bisa cerita. Kalau saya gini, cerita depan finalnya apa, itu saya. Saya maunya langsung jadinya apa. Tapi saya mulai belajar. Kalau dia tanya saya, tadi kamu nonton film apa, ceritanya apa? Oh bagus, ini, oh selesainya bagus gini. Saya tidak bisa cerita. Nah tetapi saya mau belajar. Saya belajar apa? Belajar mendengar. Kayak Cik Bu Bella ya, jadi konselor harus banyak mendengar. Mendengar. Itu berbeda. Talenta masing-masing dipakai Tuhan. Iya kan? Roma ayat 12, ayat 6 sampai 8. Demikian kita mempunyai karunia yang berlainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jika karunia itu adalah yang bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi bagian sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa menunjuk kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jangan ada paksaan. Makanya melayani Tuhan ada suka, ada duka. Kalau bagi saya bukan duka. Ada satu, itu adalah satu panggilan. Satu panggilan. Kita tanya, Tuhan mau pakai saya untuk di mana? Di marketplace? Di gereja? Di komunitas? Mungkin saya kerja di cleaning service. Maaf Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan kita memandang rendah kerjaan orang lain. Itu semuanya saudara saya, itu mau pekerjaan, mau orang kaya, itu semua sama di mata Tuhan. Semua sama. Tidak dibedain. Mungkin pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengelola sesuatu. Kalau Tuhan mempercayakan kepada saudara saya untuk sesuatu, kelola dengan benar-benar. Keuangan. Ya kan? Saat ini saya mau katakan, untuk ke depan itu bukan yang kita mimpikan, akan baik semua ekonomi, enggak. Ekonomi akan semakin ketat. Amin. Waktunya. Sebab saya tahu, saya kebetulan berhubungan sama China. Ya China CEO beberapa waktu lalu ketemu saya di Surabaya. Mereka datang, ketemu, habis itu mereka pulang. Apa yang mereka bicarakan? Saat ini
pabrik di China itu banyak tutup. Banyak di PHK-kan. Kenapa? Pasar Eropa sepi. Hanya dua negara di dunia ini sekarang yang masih berjalan. Saudara dan saya bersyukur kita tinggal di Indonesia. Amin. Hanya dua negara, Indonesia sama Afrika. Kita bersyukur. Apalagi kita tinggal di Bali. Maka kita lihat sekarang, kita lihat jalannya ramai penuh sesak. Maaf, jangan mengeluh macet. Oke? Bersyukur. Kita pembangunan maksudnya ekonomi di Bali udah mulai bagus. Makanya lebih lagi, ya kan, apa yang kamu saudara dan saya dapatkan, ya kan, coba mulai kita memikirkan untuk melayani sang raja yang memiliki segala sesuatu. Amin. Nah, komunitas yang sehat itu pertama harus keterbukaan, adalah awal pemulihan, kedewasaan penuh, saling membangun, tim, unity. Kita sendiri tidak bisa sanggup berjalan sendiri, amin. Kita tidak bisa. Kita harus punya tim. Tim yang sehat. Tim yang bukan untuk mencium tangan kita berlimpah-limpah. Tapi tim itu untuk menasihati kita. Untuk menegur kita. Berarti tandanya orang itu sayang kepada kita. Demikian juga Tuhan bukan mendogor kita. Dia memberikan ayat firman Tuhan itu. Bukan kita hanya membaca. Tapi kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakoni, hidupi. Dari sana akan terjadi satu kesaksian. Oh betul, saya bertobat lihat firman ini. Firman itu seperti pedang bermata dua. Dia menusuk dalam tubuh jiwa dan roh kamu. Dia bisa membelah. Apa artinya? Karena itu betul-betul itu kalau kita tidak bisa terima itu sudah keterlaluan. Ya kan? Lakoni aja dengan sungguh-sungguh. Memang kita memang masih hidup di dunia. Tetapi kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berarti komunitas ini bukan komunitas yang sehat dalam secara daging, secara tubuh. Harus sehat dalam secara roh. Supaya kita sama-sama melayani sang raja, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu mau mulai saat ini untuk melayani Tuhan. Dan juga bertumbuh di dalam komsel. Komsel itu penting. Makanya saya komsel itu berarti tahun 95. Berarti sampai sekarang ini saya sudah 29 tahun. Baru 29 tahun. Itu pun sampai sekarang saya masih belajar. Kenapa? Segala yang ditawarin setara dunia itu semua menggiurkan. Tetapi saya bisa pilih. Ini tidak mau. Ini tidak mau. Oh ini, oh kelihatan bagus. Tapi saya doa. Kalau memang dari Tuhan, Tuhan kirimkan orang, saya berikan syarat. Orang mau bekerja sama saya berikan syarat. Oke, kalau kamu mau ini, kamu berikan syarat ini. Kalau dia tandanya, dia bisa syarat saya, dia bisa penuhin, kita kerjasama. Nah, tapi kalau kamu sudah sampai satu tahap itu, seperti itu, kesuai kepada firman, percayalah, Tuhan, saudara saya sembah itu sama. Amin. Penutup adalah satu, masih kita ingat, Cik Kristi, KTM ya, Cik ya, zaman dulu. Itu saya pegang. Apa? Kesatuan hati. Dalam rumah tangga. Dalam gereja. Dalam komunitas kesatuan hati. Tumbuh, apa? Bersama-sama. Tidak dia ada yang lebih hebat, dia yang lebih hebat. Enggak, semua sama. Kita memperlengkapi satu dengan yang lain. Supaya kita membangun. Kita tujuannya kita sama. Hanya satu. Menyenangkan hati Kristus. Satu aja. Tujuan terakhir adalah apa? Amanah agung. Memenangkan jiwa. Tujuan satu. Memenangkan jiwa. Bawa semua orang percaya. Karena Tuhan Yesus datang. Dia untuk apa? Dia berkorban. Dia mati. Untuk apa? Di sana katanya waktu ayat terakhir itu. Untuk semua orang. Bukan saudara saya. Untuk semua orang. Mungkin ditugaskan di tempat ini. Sekarang ada hadir 1.000 orang. Ditugaskan satu orang untuk melayani satu orang aja. Udah 1.000 loh. 2.000 ini bertobat. Lah ini lagi. Udah 4.000 loh. Multiplikasi. Amin. Ya puji Tuhan. Demikian saya sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami kembali bersyukur dan sungguh mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara mengenai kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Engkau mengaplikasikan firman itu boleh hidup di dalam jemaat rok di lembah pujian ini Tuhan. Supaya bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Ucap syukur Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa angkat tangannya, akan dilayani oleh para usher. Ada? Itu? Ada dua di depan sini. Di samping kanan saya ada satu. Ada lagi? Bapak Ibu bisa buka pelan-pelan sambil kita memuji Tuhan sebentar. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasihnya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasihnya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Dia turun dari surga mulia jadi manusia biasa, sama seperti kita merasakan penderitaan kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberitakan nyawanya, memberikan nyawanya kepada kita menjadi tebusan bagi kita semua dan bagi banyak orang lain di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Pada pagi hari, siang hari ini kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita ingat karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita di atas kayu salib. Tuhan memberikan nyawanya buat kita semua sehingga kita tidak mati. Tapi kita akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kita meminumnya menjadi peringatan akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan bagi hidup kita. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena Engkau datang ke bumi untuk melayani kami Tuhan, menjadi sama seperti kami. Kami boleh merasakan, Engkau merasakan segala kekurangan, kekhawatiran, ketakutan kami Tuhan. Sehingga dan Engkau mau mati buat kami Tuhan, sehingga kami tidak kalah lagi oleh dosa. Kami tidak takut lagi akan kekhawatiran, kami tidak takut lagi Tuhan akan apapun masa depan kami. Kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus Tuhan, kami juga mau pergi ke dalam komunitas-komunitas kami. Kami beritakan firman-Mu, kami beritakan kabar baik kepada setiap orang yang kami kenal Tuhan, sehingga mereka pun juga bisa diselamatkan. Terima kasih sekali lagi Bapa, sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau, memberi engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, wahyuan, sehingga apa yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh dalam koridor kebenaran, Tuhan Yesus sendiri memberkati engkau, memberkati keluarga engkau, memberi kesehatan engkau, memberkati stadion anak-anak engkau semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.